jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan kita untuk beribadah di gereja, kita tetap bisa beribadah bersama keluarga ataupun secara personal. Memperingati peristiwa malam saat Yesus mulai menjalani penderitaan sengsara demi menebus dosa dunia. Mari siapkan hati menghayati ibadah dan mengikutinya dengan kesungguhan. Jemaat, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami datang padamu dalam ibadah ini. Kami mau mengenang malam saat Yesus anakmu ditangkap di Getsemani dan mengalami derita sengsara demi kami yang berdosa. Tolonglah agar kami bisa merasakan dan mengalami kehadiranmu dalam ibadah ini. Sebab kami percaya Engkaulah Allah yang maha berkuasa dan maha hadir dalam kehidupan kami dan dalam seluruh perjalanan hidup beriman kami sebagai umat-Mu. Berkatilah kami dengan kasih-Mu yang kekal. Dalam Kristus pengasihan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 1 hingga ayat 32 yang disampaikan lewat bentuk nyanyian. Allahku, mengapa kau tinggal?
sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banteng-banteng basan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Aku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, tiada menolongku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 22 ini sangat kita kenal. Dalamnya kita menemukan ada kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalimat ini memberikan gambaran kepada kita betapa menyedihkannya dan mengerikannya situasi dan kondisi yang dialami orang yang mengatakan kalimat ini. Entah itu Yesus atau kita. Apa yang bisa kita refleksikan dari kalimat ini? Pertama, Yesus mau mengatakan betapa mengerikannya dampak atau akibat dari dosa. Karena mengerikan, maka Yesus tidak ingin kita meremehkan dosa. Bila dosa dipahami sebagai tindakan manusia meninggalkan Allah, melupakan Allah, maka akibat dari dosa, manusia ditinggalkan Allah. Yesus mau mengatakan betapa mengerikannya ditinggalkan oleh Allah. Apa mengerikannya akibat dari dosa itu. Allah meninggalkan kita. Saudara sekalian, Allah itu sumber hidup. Terpisah dari sumber hidup berarti kematian bagi kita. Kematian yang kekal sifatnya selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, terpisah dari sang sumber hidup berarti kematian bagi kita. Kematian kekal selama-lamanya. Karena itu bila saat ini kita memperingati sengsara dan penderitaan Kristus, bukanlah sekedar sebuah ajakan agar kita meratapi penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tapi sebenarnya lewat ibadah ini, Allah mengundang kita untuk meneguhkan komitmen kita, hidup sebagai murid-Nya,
hidup sebagai umat yang sudah diselamatkannya, untuk serius dan bersungguh-sungguh menghidupi anugerah pengampunan dosa yang sudah diberikan oleh Yesus lewat kesengsaraan dan penderitaannya hingga kematiannya di kayu salib. Yang kedua, Mazmur 22 juga mengingatkan kita bahwa orang beriman bisa mengalami kondisi hidup yang sulit, yang menderita. Sekalipun pemazmur mewarisi imannya turun-temurun dari nenek moyang yang selama ini meletakkan pengharapan iman kepada Allah. Ayat 4-6 mencatat akan hal itu. Namun tidaklah berarti umat Tuhan hidupnya bebas dari masalah dan penderitaan. Umat Tuhan bisa saja mengalami kondisi hidup yang jauh dari indah, yang jauh dari ideal. Dan disinilah sebenarnya batu uji bagi iman orang percaya. Apakah penderitaan hidup yang kita alami akan meluruhkan iman kita, melemahkan pengharapan kita kepada Allah, atau justru semakin menguatkan pegangan kita pada Allah? Disinilah kita semua diajak untuk belajar dari Kristus. Bahwa anak manusia itu minum cawan penderitaan itu. Seperti yang dikehendaki oleh Sang Bapa, seperti yang juga dikatakan oleh Yesus, jadilah kehendakmu, kehendakku. Yesus menjadi seorang teladan iman bagi kita. Dia tekun memikul salib hingga Golgota. Nah, proses hidup adalah proses bagi iman kita yang membentuk kita menjadi seorang muridnya, murid yang taat, murid yang setia mengikuti Sang Guru Agung, yaitu Yesus. Pemazmur mungkin juga tidak mengerti mengapa dia harus mengalami kondisi hidup yang sulit, yang menderita. Bahkan dia juga tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan masalah dan penderitaan hidupnya. Namun pemazmur memilih tetap berpaut pada Allah. Dia yakin Allah berkenan kepadanya. Allah yang memberinya kehidupan adalah Allah yang memiliki hidupnya sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Dan bagi pemazmur itu adalah sebuah kepastian dan pegangan serta pengharapan yang kuat bahwa sang pemilik hidupnya tak akan pernah melupakannya. Kita ingat Yesaya 49 ayat 15 mencatat, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Allah berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun kita tidak mengerti mengapa penderitaan menghiasi jalan hidup kita, namun tetaplah percaya. Allah yang memiliki hidup kita, memiliki hidup saudara, dia mengasihi kita. Dia tidak akan melupakan kita. Dia bersama kita dalam seluruh perjuangan hidup yang kita jalani. Perjuangan iman itu tidaklah sia-sia. Ini poin yang ketiga. Di bagian akhir kita mendapati ada pergeseran kondisi. Ayat 23 sampai ayat 32. Nampaknya pergumulan itu telah berlalu. Dan di bagian akhir ini kita melihat pemazmur menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Bahkan mengajak segenap jemaah, mari memuji dan memuliakan Allah. Sebab ia menyaksikan lewat pengalaman hidupnya, Allah tidaklah menyembunyikan wajah-Nya pada penderitaan yang dialami oleh pemazmur. Sungguhnya Allah tidaklah berhenti mengerjakan karya kasih-Nya dalam kondisi hidup yang berat yang dialami umat-Nya, dalam penderitaan yang harus dihadapi oleh umat. Bahwa kegelapan menyelimuti hidup umat, demikianlah sesungguhnya dalam gelap itu, Allah yang Maha Kudus itu juga ada. Penderitaan bukanlah ruang kosong tanpa kehadiran Allah. Sesungguhnya di situ Allah hadir. Dia ada dengan segenap kuasanya dan kasihnya. Dia ada dalam seluruh perjuangan kita dalam menjalani kehidupan. Sesungguhnya kita tak pernah berjuang sendiri menghadapi kesulitan hidup ini. Allah yang hadir dalam hidup kita, dialah yang akan memampukan kita melewati dan menghadapi seluruh perjuangan hidup tersebut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Allah, bila saat ini kehidupan yang kita jalani begitu beratnya, ingatlah Kristus memberi teladan bagi kita semua, tetap bertekun, percaya,
bahwa Allah tak pernah menyembunyikan wajah-Nya dari hidup kita. Allah tak pernah memalingkan wajah-Nya dari hidup kita. Bahkan seluruh hidup kita tetap ada dalam pemeliharaan tangan kasih Allah. Sekalipun semua orang mengecewakan kita, sekalipun realitas hidup yang kita hadapi menggetirkan kita, Allah dengan kasih-Nya senantiasa setia mengiringi langkah juang kita. Disitulah kita akan mengalami pengalaman iman kita akan Allah. Disitulah spiritualitas kita akan bertumbuh. Dia yang menegaskan, jangan takut, ini aku, ego Amy, aku ini, aku ada, aku adalah yang kekal, yang maha hadir, yang maha berkuasa. Aku bersamamu. Dalam gelap malam, Sang Kudus itu tetap ada. Dialah sumber pengharapan kita. Bukankah kita ingat Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kiranya ibadah malam ini memberi spirit yang meneguhkan kita semua untuk hidup selaku murid-murid Yesus yang teguh dalam iman, yang tidak tergoncang iman kita meski kegelapan melanda kehidupan kita. Seperti saat ini kita mengalami seakan-akan kita berada di antara kematian. Kematian yang seakan begitu dekatnya di sekeliling kita. Wabah COVID-19 membuat kita melihat dan berhadapan dengan penderitaan, bahkan kematian seakan menyelimuti sekeliling kita, bahkan menutupi hidup kita. Akankah hidup kita tergoncang seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus? Akankah iman kita tergoncang? Ataukah kita justru akan mengambil sikap iman yang sebaliknya? Belajar dari kegagalan para murid Yesus malam itu, kita memilih menyikapi kondisi hidup kita, tetap mampu melewati malam gelap, tetap berpegang pada tangan kasih-Nya. Kita tahu kegelapan ini tak bisa meniadakan Sang Maha Kudus itu. Kegelapan tidaklah menguasai Allah. Sebaliknya dalam gelap, Allah tetap eksis dengan karya kasih dan kuasa-Nya. Dia menuntun kita tiap langkah agar kita tidak tersesat. Bahkan Allah memakai kita membawa terang-Nya di tengah-tengah gelap malam. Sehingga kehadiran kita selaku umat Tuhan, selaku gereja-Nya tetap menjadi lilin-lilin kecil yang bisa memberkati sekeliling kita. Sekecil apapun lilin iman yang kita nyalakan dalam karya kasih yang kita lakukan di tengah gelapnya kehidupan, akan tetap menumbuhkan pengharapan bagi mereka yang menerimanya. Ketika banyak sekali orang sakit di sekeliling kita, ketika alat untuk melindungi para medis sangat terbatas, tak sedikit orang bahu-membahu saling membantu, mensuplai, mengupayakan alat pelindung diri untuk para medis, untuk segenap dokter yang berjuang di garis depan. Ketika banyak pekerja terhenti dan kehilangan penghasilan dan sumber nafkahnya, kita melihat banyak sekali gerakan bermunculan, gerakan kasih, berbagi kasih, membantu sesama yang kehilangan penghasilan. Bukankah kita melihat, saudara-saudara, bahwa ada banyak keajaiban kasih yang Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kita, bahkan kita diizinkan ambil bagian berperanan di dalam gerakan kasih tersebut. Itulah yang saya maksudkan di dalam gelap, Sang Terang Maha Kudus itu tetap ada. Terang-Nya ada, bahkan di dalam kita terang itu ada. Melalui kita, terang itu kita nyatakan, kita bawakan, sehingga menumbuhkan cahaya pengharapan bagi mereka yang lain. Kita ingat Mazmur dalam Mazmur 36 ayat 10 mengatakan, padamu Allah ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya segala yang kita lakukan bisa menyalakan dan menghadirkan terang Kristus yang berdampak positif bagi kegelapan di sekeliling kita. Amin. Thank you.
yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bila kami semua diingatkan betapa mengerikannya akibat dosa, sebagaimana Kristus telah mengalaminya dengan penderitaan yang sangat berat. Sejak Kamis malam ia ditangkap, hingga keesokan hari ia disalibkan di atas Golgota. Kiranya perenungan ini menguatkan komitmen iman kami dalam perjuangan melawan dosa, dalam meneguhkan iman kami menghadapi pergumulan hidup. Agar kami mampu menjadi murid-murid Tuhan yang setia, yang tekun dalam iman, tapi juga yang selalu memiliki semangat dan spirit kehidupan yang memberkati sekeliling kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus dan berkuasa bersama kami dalam seluruh perjuangan hidup kami. Kiranya kasih-Mu memelihara hidup kami dan hidup sesama kami. Terlebih mereka yang ada di dalam kesesakan dan penderitaan hidupnya. Kiranya anugerah-Mu senantiasa hadir untuk jemaat GKI di Ponorogo dan umat percaya di seluruh dunia. Tangan kasih-Mu memberkati kami, menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Allah, di dalam nama-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapa surgawi terus menjaga.
jemaat sekalian diberikan kesempatan untuk bersaat teduh secara pribadi.